Halo teman-temanku semua, di mana saja kalian berada, berjumpa lagi dengan saya dan semoga kalian dalam keadaan sehat. Dan di pagi yang cerah indah ini, saya sedang berjalan-jalan dan ini melewati sebuah warung ala pedesaan yang sangat sederhana, tetapi ini letaknya tepat di pinggir persawahan. Dan kelihatannya ini suasananya sangat indah, maka saya tertarik untuk mampir ke warung yang ada di pinggir sawah ini. Teman-teman, selamat mengikuti video saya, semoga kalian terhibur dan selamat menyaksikan. Tetapi teman-teman, di warung ini saya tidak akan jajan, cuman ingin tahu tentang situasi dan kondisinya. Kita dekati dan kita tanya yang punya warung. Mbak Esi. Iya Pak. Ya kabar ya? Alhamdulillah sehat. Mbak Esi buka warung nenek ini kipi ya? Lumayan lah Pak, sepi ada, rame ada. Oh, berarti enggak tentu ya? Enggak tentu Pak. Tapi enak kok Mbak, ini suasananya, Di warung, di depannya ada hamparan sawah, indah sekali. Pokoknya yang belanja di sini kalau apa, yang lewat sini kalau enggak mampir, rugi. Di sini, Ayub. Minum kopi sama ngerokok atau jajan rujak lalu menikmati indahnya alam yang sana, gunung-gunung, sawah-sawah, indah sekali. Ini pas lagi cerah, suasana pagi yang cerah, indah sekali di depannya warung Mbak Ese. Mbak Ese, saya doakan ya semoga lancar warungnya, rezekinya juga lancar ya. Amin, amin. Terima kasih vlognya, semoga sukses bersama-sama. Teman-teman, demikian perbincangan saya ala kadarnya dengan Pak Esih yang punya warung di pinggiran sebuah persawahan. Semoga ini menjadi hiburan untuk kita dan terima kasih teman-teman atas segala perhatiannya dan semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Akhirnya, wassalam.